Simeo Kitabin Science, or SIKIS, which is located in Bandung, was established in 2009. SIKIS has successfully conducted many programs that are categorized into three program tracks, namely professional teacher development, learning resource development, and professional learning communities. The three program tracks are elaborated into eight categories of program, which are: training course is one of SIKIS' responsibilities to increase the quality of teachers and education personnel. The trainings are divided into three categories, which are regular training courses, customized training courses, collaboration training courses. Workshops are intended to enhance and develop teachers, education personnel, as well as internal resources competencies related to science learning. International conference, seminars, and online lectures proposed is to disseminate this practice of science education. Nasional yang fokus pada asesmen kompetensi minimum. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh pembicara dari nasional yang fokus pada asesmen kompetensi minimum. Pendidikan dan kegiatan ini akan difasilitasi oleh pembicara dari nasional yang fokus pada asesmen kompetensi minimum. Pendidikan dan kegiatan ini akan difasilitasi oleh pembicara dari nasional. Yang pertama, penayangan video Indonesia Raya dan Simeo Color. Kedua, sambutan dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat. Ketiga, sambutan dari Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Barat. Sambutan dari Direktur Simeo Kitabin Science sekaligus pembukaan webinar ini secara resmi. Kelima, penyampaian materi webinar dan sesi tanya-jawab. Enam, penutupan. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai webinar ini dengan agenda yang pertama, yaitu penayangan video Indonesia Raya dan Simeo Color.
Baiklah, Bapak Ibu, kita masuk ke acara sambutan-sambutan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Sambutan yang pertama dari Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Agus Muharram, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur Psikis, Ibu Dr. Indra. Kepada Bapak Dr. Ibu hormati Dr. Rahmawati, SD, Direktur Psikis, Ibu Dr. Indra. Kepada Bapak Dr. Para peserta seminar, baik dari Bapak Ibu guru dosen, guru, mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan APKS PGRI Jawa Barat sampai saat ini bisa terus bergandeng tangan dengan Psikis untuk menuju bagaimana mutu pendidikan di Jawa Barat ini khususnya akan lebih meningkat lagi. Untuk itu kepada sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius, terus lagi mengikuti apa yang dicanangkan, gagasan-gagasan baik dari Bu Indra, dari Ibu Dr. Rahmawati, sehingga nanti kita akan terus bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab pada bagaimanapun juga sekarang ini perkembangan-perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0 terus menantang kita untuk terus berjuang agar murid-murid kita seperti dalam abad ke-21 ini harus critical thinking terus lagi kolaborasi itu perlu ditingkatkan. Untuk itu mohon dengan sangat tetap kita tingkatkan ilmu tersebut agar kita bisa lebih memberikan pelayanan kepada para peserta didik di masa yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dan juga mengambil hikmah dari kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Muharram yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Dede Amar, MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Sampurasun. Sampes. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ibu Direktur beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua APKS Jawa Barat Pak Agus Muharram beserta jajarannya, para peserta dari APKS dan Bapak Ibu Guru, Pak Dosen dan semuanya yang hadir pada saat ini, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala di mana pada siang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang tentu saja ini satu kebahagiaan kami dari PGRI, bahwa apa yang sedang dilaksanakan pada hari ini kerjasama antara APKS PGRI Jawa Barat dengan Xiaomeo, yang tentu saja kami dari jajaran PGRI Jawa Barat merasa mengapresiasi dan berbahagia. Yang kedua, tentu saja upaya dalam persiapan AKM bagi sekolah di Jawa Barat, kami sama PGRI yang pertama tentu saja mengawalnya. Apa yang jadi satu program pemerintah, berkewajibanlah kami untuk bersama-sama bersanding untuk menyukseskan satu kegiatan yang tentu saja demi kebaikan anak bangsa yang kita cintai. Tentu saja kami pun merasa
bahagia dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan kerjasama antara APKS PGRI Jawa Barat dengan Siameo yang tentu saja sudah beberapa kali, salah satunya tempo hari dilaksanakan di Bandung, kemudian sebelumnya dilaksanakan di Purwakarta, dan hari ini kita melaksanakan webinar yang tentu saja ini adalah rangka mensukseskan berbagai upaya kemampuan kompetensi Bapak Ibu guru dalam rangka persiapan AKM bagi sekolah di Jawa Barat. Tentu saja kami juga berharap bahwa dengan kegiatan seperti ini, tentu Bapak dan Ibu yang hari ini mendapatkan berbagai informasi, mendapatkan berbagai ilmu, tentu saja kami mengharapkan bisa bersama-sama dengan teman yang lainnya sharing untuk sama-sama meningkatkan kompetensi. Kami yakin dan percaya APKS yang saat ini dipimpin oleh Pak Agus Muharam akan semakin baik, akan semakin berkarya, akan semakin kokoh dan sukses. Harapan kami, mari bersama-sama kita adalah super team dan harus disukseskan program Jawa Barat bersama-sama dengan pemerintah, baik itu di distriknya maupun dengan kementerian yang tentu saja melalui CMO-nya dan tentu saja program hari ini bersama-sama bersanding untuk menyusun berbagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Itu saja, selamat melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anas Haji Dede Amal yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya dari Direktur Siameo Kitab Insayen sekaligus membuka webinar secara resmi. Kepada Ibu Dr. Indrawati MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Poppy. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dede Amar, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Muharam, Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Barat. Dan yang saya hormati Ibu narasumber webinar hari ini, Ibu Dr. Rahmawati MED, Koordinator Bidang Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemdikbud. Dan yang saya banggakan, Ibu dan Bapak Guru dan juga Kepala Sekolah Pengawas yang pada hari ini bisa menghadiri webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga siang ini Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2020 kita dapat bertatap maya untuk mengikuti SIKIS webinar yang ke-10 Ibu dan Bapak, dan pada webinar ini kami bekerja sama dengan APKS PGRI Provinsi Jawa Barat dengan mengusung tema bersiap menuju asesmen kompetensi minimum. Izinkan pada kesempatan ini saya menyapa narasumber kita, Ibu Dr. Rahmawati. Terima kasih atas nama manajemen SIKIS, Ibu bisa hadir pada acara webinar series kami pada siang ini. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan AKM. Ibu dan Bapak peserta webinar yang saya banggakan, kita tahu bersama saat ini kita dan anak-anak kita sudah ada di era industri 4.0. Dan kita ketahui bersama pula pada era ini anak-anak kita memerlukan kompetensi yang berbeda dengan kompetensi yang diperlukan pada era-era sebelumnya. Dan Ibu dan Bapak menyikapi hal ini, pemerintah dan Bapak telah berupaya untuk mengadakan suatu perubahan di bidang penilaian yang dikenal dengan reformasi assessment, dan mudah-mudahan ini adalah upaya yang betul-betul bisa mendorong pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ibu dan Bapak, kita juga sudah mengetahui bahwa kondisi anak-anak kita di dalam
mengikuti PISA untuk tiga aspek yang diujikan, yaitu membaca, matematika, dan sains. Juga dari tahun ke tahun selama kita, anak-anak kita mengikuti, mengalami fluktuasi dan harapannya belum sesuai dengan yang kita, hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ini tentunya memerlukan upaya-upaya bersama, bagaimana jalan keluarnya. Dan pemerintah dalam hal ini sudah memberikan arahan terkait dengan evaluasi. Jauh robotika. Jadi, saya juga mengajar robotika itu. Evaluasi assessment ini tahun depan agak ada perubahan. Ini memang sebetulnya mungkin ini merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam melakukan reformasi assessment. Jadi perubahan-perubahan. Bagaimana nanti mutu pendidikan persensi itu betul-betul mengukur potret pembelajaran. Ibu dan Bapak, mutu pendidikan nanti tahun depan mungkin ya ini sudah diberlakukan, akan diukur oleh tiga hal. Salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum yang menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi. Dua kompetensi ini adalah dua kompetensi minimum untuk bisa belajar sepanjang hayat dan bagaimana nanti berkontribusi di dalam masyarakat. Hal lain yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penilaian ini adalah melakukan survei karakter dan juga nanti survei lingkungan belajar. Nah, itu adalah tiga hal mungkin yang harus kita pahami, Ibu dan Bapak, bagaimana kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan kebijakan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ini. Ibu dan Bapak, yang saya hormati, perlu juga kita ketahui bersama, ketika ada perubahan, nah ini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melaksanakan perubahan ini. Dan ini jangan dijadikan semacam hambatan, tetapi tantangan bagi kita untuk terus maju, berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perubahan penilaian kompetensi siswa ini memerlukan juga perubahan dari kita, baik dari proses pembelajaran maupun di dalam pengembangan instrumen asesmennya. Sehingga kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan perlu bersiap agar asesmen kompetensi minimum ini dapat diimplementasikan secara optimal sehingga menghasilkan peserta didik yang bisa berkompetisi di era revolusi industri 4.0. Ibu dan Bapak, perubahan ini juga selain merespon kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa-siswa kita, juga ini sebagai upaya bagaimana membekali kompetensi minimal kepada siswa kita. Menanggapi kondisi-kondisi ini, Ibu dan Bapak, kami dari Semukitab Insayan berinisiatif untuk menyediakan forum bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan penerapan AKM. Untuk itu, pada webinar kali ini, kami mengundang narasumber yang memang betul-betul sangat sangat berkompeten di dalam pengembangan AKM ini. Dan ini kami berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Rahmawati yang telah bersedia untuk hadir di dalam webinar ini. Sehingga nanti di dalam penyajian atau diskusi-diskusi ini, nanti Bapak-Ibu dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai AKM dan bagaimana implementasinya. Pada kesempatan ini, izinkan juga saya atas nama manajemen SIKIS menyampaikan apresiasi kepada PGRI Provinsi Jawa Barat dan juga APKS PGRI Provinsi Jawa Barat atas dukungannya sehingga webinar ini dapat terlaksana. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir pada webinar ini dan juga terutama kepada narasumber kita. Mengakhiri sambutan ini, perkenan saya menyampaikan harapan agar informasi yang diperoleh dari kegiatan ini dapat menjadi referensi sekaligus juga motivasi bagi Ibu dan Bapak agar kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa khususnya terkait implementasi asesmen kompetensi minimum bisa nanti kita terapkan dengan baik. Akhirul kata, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya buka dengan resmi. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dr. Indrawati, FPD, selaku Direktur Siameo Kita Insayen, yang telah membuka acara webinar ini yang tema bersiap menuju assessment kompetensi minimum. Terima kasih. Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok, yaitu penyampaian materi webinar. Tetapi sebelumnya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, durasi presentasi pembicara nanti sekitar 45 menit dengan diskusi atau question and answer nanti sekitar 15 menit. Kemudian, Ibu Bapak, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur question and answer pada aplikasi Zoom. Nanti satu atau dua penanya akan ditawarkan untuk menanyakan langsung secara lisan kepada pembicara. Sisa pertanyaan terpilih akan dibacakan nanti oleh saya sendiri. Selama pembicara menyampaikan materi, mikrofon Ibu Bapak sebagai peserta akan dimute oleh panitia. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan sertifikat, peserta wajib mengisi form presensi online. Tautan untuk mengakses form presensi online akan disampaikan pada akhir sesi webinar sebelum penutupan. Oke, Ibu Bapak, mari kita lanjutkan ke acara penyampaian materi. Sebelum Ibu Dr. Rahmawati menyajikan materi, saya akan membacakan biodata dari beliau. Selamat siang, Ibu Rahmawati. Saya akan membacakan biodata Ibu. Ya. Ibu Dr. Rahmawati, STMED, sekarang tempat tanggal lahir di Serang, 20 Agustus 1979, dengan jabatan sekarang Koordinator Bidang Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian di Pusat Asesmen Pembelajaran Kemendikbud. Pendidikan Sarjana Elektro Universitas Gadjah Mada, Master of Research and Evaluation di University of Massachusetts. Kemudian Doktor Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Rekognisi Ibu mewakili Indonesia dalam rapat Dewan Pengurus PISA sebagai pembicara pada berbagai seminar nasional dan internasional, minat penelitian di bidang penelitian pendidik, analisis data pada penilaian skala besar. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya mari kita simak baik-baik paparan presentasi dari Ibu Dr. Rahmawati, khususnya itu tentang AKM. Dan selanjutnya, setelah 45 menit, Ibu Bapak baru akan dimulai dengan tanya-jawab. Kami persilahkan yang terhormat Ibu Dr. Rahmawati untuk menyajikan materi. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Ini sebelumnya saya mohon izin, saya ingin start video saya tapi tidak bisa ya. Oh iya. Ya. Jadi video yang sudah dikirimkan Ibu ya? Bukan, saya saya Ibu. Betul, iya. Iya. Enggak ya. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat dimanapun pun Bapak Ibu berada ya, semoga kita selalu diberikan barokah, kesehatan, keselamatan, sekaligus tetap bisa produktif dan kontributif sebagai warga negara, khususnya sebagai stakeholder pendidikan di Indonesia. Jadi sebelum saya sharing mengenai asesmen kompetensi minimum itu apa, mungkin sebaiknya kita sama-sama menyimak tentang asesmen nasional yang sudah diarahkan oleh Pak Menteri ya. Jadi Pak Menteri memiliki suatu video singkat
mengenai apa itu asesmen nasional, kemudian beliau juga memiliki concern dan pesan-pesan tertentu kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana menyikapi asesmen nasional 2021. Jadi saya izin share screen ya Bapak Ibu semua. Bentar, saya stop sharing dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini, semoga semua diberikan berkah, keselamatan, dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kedua kebinekaan global, ketiga kemandirian, keempat gotong royong, kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Tadi itu video dari Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian.
saya sebenarnya sangat ingin supaya feature saya start video bisa, tapi nampaknya masih belum diberikan izin untuk start video ya oleh host. Kalau ada hostnya di sini, saya boleh start video. Jadi Bapak Ibu semua, dari paparan Pak Menteri tadi, tampaknya ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama luruskan saat ini. Yang pertama adalah nanti tidak ada lagi laporan di tingkat individu siswa. Kemudian yang kedua, yang dipotret tidak hanya hasil belajarnya siswa saja, tetapi input dan outputnya. Jadi akan diukur juga karakter dan iklim belajar siswa, serta bagaimana peraturan di setiap sekolah diterapkan untuk mendukung pembelajaran dan iklim pembelajaran yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak lagi mengukur mata pelajaran, tapi mengukur, Bapak Ibu ya, saya ini sedang di. Jadi tidak lagi mengukur mata pelajaran, tapi mengukur kompetensi mendasar. Kompetensi mendasar itu bagaimana? Kompetensi yang harus dimiliki oleh semua orang, meskipun dia akan memilih bidang yang berbeda-beda. Meskipun nanti dia akan bekerja di bidang yang berbeda-beda. Jadi, kompetensi mendasar ini tidak dalam rangka mengecilkan mata pelajaran, tapi justru sebaliknya. Justru dengan adanya kompetensi mendasar ini akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengajarkan bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Dan sebaliknya, apapun bidang studi Bapak Ibu masing-masing, semuanya dapat menumbuhkan kompetensi mendasar. Tahun 2021 yang diukur baru literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang terakhir adalah kalau di sini ada judul bersiap menuju asesmen kompetensi minimum, mungkin persiapan ini bukan persiapan yang dalam rangka drilling. Karena sudah diamanahkan oleh Pak Menteri, tidak perlu bimbel, tidak perlu persiapan khusus. Tetapi kalau di sini ada kata-kata bersiap, interpretasi saya dan saya ingin sharing ke Bapak Ibu, ini lebih baik bersiap dalam bentuk yang lebih holistik ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan iklim belajar kita, supaya apa? Supaya mendorong siswa-siswi kita kompeten dan berkarakter. Dan bagaimana caranya kita menyesuaikan strategi pembelajaran kita sehingga siswa-siswa kita mampu menyesuaikan pembelajarannya dengan tingkat kompetensinya. Ini saya mohon maaf sekali Bapak Ibu ya. Ya, host dari webinar ini kalau berkenan untuk membantu, karena saya tidak bisa start video saya karena oleh host memang tidak diizinkan. Sebentar. Ya, saya share screen aja ya, mungkin ya. Kalau screen bisa Bu, sebentar ini lagi diusahakan karena harus dari ibunya sendiri itu tadi. Iya, share screen saja Bu. Share screen aja kalau begitu ya. Ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi langsung aja jump in. Saya tidak terlalu ingin banyak menjelaskan tentang AKM-nya itu sendiri, karena saya khawatir kalau penjelasan di AKM-nya itu terlalu banyak, maka nanti jatuhnya seperti betul-betul drilling persiapan AKM, akan sepintas aja. Nanti yang akan lebih banyak kita bicarakan adalah tentang bagaimana strategi pembelajaran, atau bagaimana mengubah pembelajaran sehingga mendorong tercapainya kompetensi membaca maupun numerasi. Jadi ini secara umum. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar ada 3 komponen, ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Jadi yang diukur lebih holistik, diharapkannya nanti data yang dihasilkan juga lebih holistik sehingga perbaikan di sekolah, di satuan pendidikan maupun di manajemen dinas pendidikan itu tidak hanya semata-mata terhadap hasil belajar siswa, tetapi juga memperbaiki karakteristik dari iklim belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi ini ada 3, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, kemudian
Kenapa ini diukur semua, literasi membaca dan numerasi, tadi sudah disebutkan Pak Menteri, adalah suatu kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa apapun bidang yang akan dia pilih. Sehingga dia mampu secara mandiri, intelektualitasnya tumbuh, dia mampu mandiri sebagai diri sendiri, dan sebaliknya dia juga mampu berkontribusi kepada masyarakatnya. Kemudian karakter diukur karena kita percaya tidak hanya hard skill, soft skill juga itu penting, dan diharapkan hasil assessment ini akan berdampak positif untuk menjadi alat refleksi perbaikan pembelajaran. Dan di sini sekali lagi tidak digunakan untuk menilai prestasi murid, dan tahun 2021 baru akan menjadi baseline, ya. Dan nanti semuanya akan berbasis komputer, baik murid, guru, maupun kepala satuan pendidikan nanti akan mengerjakan bagian dari asesmen nasional, yaitu survei lingkungan belajar, dan semuanya akan berbasis komputer. Nah, kemudian di sini ada AKM nasional, ada AKM kelas. Kalau AKM kelas, ini betul-betul sebagai alat diagnosa. Karena apa? Karena pada AKM nasional tidak akan ada hasil di level individu siswa. Adanya di level sekolah. Sehingga untuk guru mengetahui siswa mana yang sudah mahir, siswa mana yang cakap, siswa mana yang masih sangat kurang, dapat menggunakan tools dari AKM kelas. Ya, dan dilaksanakannya mandiri oleh guru di kelas masing-masing. Ini hanya pengantar aja sekilas tentang AKM. Yang saya ingin diskusikan lebih intens dengan Bapak Ibu adalah ini. AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Jadi kalau ada kata-kata bersiap menuju AKM, itu mungkin bukan untuk mengenali soal AKM itu seperti apa. Atau bukan tentang strategi menyelesaikan soal-soal AKM. Atau membedah kisi-kisi AKM. Tetapi yang perlu sama-sama kita renungi adalah kompetensi yang seperti apa yang ada di AKM dan bagaimana mewujudkan kompetensi itu, menumbuhkan kompetensi itu, menghadirkan kompetensi itu di ruang-ruang kelas kita. Jadi izinkan saya untuk lebih sharing ke Bapak Ibu tentang ide dari pelaporan asesmen kompetensi minimum. Sebelum ke pelaporan, mungkin kita ingat-ingat kembali. Kita dari TK, kita belajar, kemudian di SD dasar kita belajar calistung ya, membaca, menulis, dan berhitung, itu betul-betul membaca dan menulis, menghitung yang literally. Membaca itu ya mulai dari mengenal huruf, mengeja, kemudian mulai membaca kata, dari kata akhirnya menjadi satu kalimat, dari kalimat akhirnya menjadi paragraf. Berhitung juga sama, dari mengenal angka, kemudian membilang, mengaitkan bilangan dengan simbol angka. Kemudian setelah itu kita mulai memaknai mana angka yang lebih besar, mana angka yang lebih kecil. Itu betul-betul mempelajari konten. Konten untuk bisa membaca, untuk bisa berhitung. Jadi kita fasenya adalah learning to read. Tetapi kemudian, sebenarnya, sejatinya, kita bisa membaca itu untuk apa? Kita bisa membaca itu adalah to learn. Reading to learn. No longer learning to read, but reading to learn. Jadi, kita membangun suatu kompetensi, dan kompetensi itu sendiri sebenarnya kita perlukan untuk membangun penguasaan konten yang lebih spesifik. Kita belajar matematika, kita belajar bahasa Indonesia, betul. Memang dalam rangka untuk bisa membaca, untuk bisa berhitung. Tetapi, membaca dan berhitung saja tidak cukup. Membaca yang bagaimana yang kita sebut literate, berhitung yang bagaimana yang kita sebut numerate, nah, itu yang akan diukur di asesmen kompetensi minimum. Tetapi, dengan siswa-siswi Bapak Ibu itu literate dan numerate, itu bukan pekerjaan yang final. Karena apa? Karena itu adalah kompetensi mendasar. Kompetensi minimum. Kalau ingin menjadi dokter, tidak cukup hanya bisa literasi membaca dan numerasi.
kalau ingin menjadi seorang insinyur teknik sipil, tidak cukup dengan numerasi dan literasi membaca. Perlu menguasai hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih spesialis, yang lebih tertentu. Menjadi seorang profesional, maka perlu mendalami bidang-bidang yang sangat rigid, yang sangat detail. Tetapi mempelajari hal-hal yang detail tersebut jauh lebih mudah ketika siswa sudah menguasai kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi. Jadi yang akan diases oleh pemerintah, yang akan diukur oleh pemerintah, yang akan menjadi bagian dari rapor satuan pendidikan dan wilayah adalah kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi. Tetapi hal ini tidak berarti Bapak Ibu di bidang studi kemudian menjadi mengalihkan perhatiannya, tidak lagi mempelajari apa yang ada di bidang studinya. Karena sebenarnya literasi membaca dan numerasi itu seperti satu koin mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi, Bapak Ibu, mata pelajaran apapun bisa ikut berkontribusi untuk membangun kompetensi, tetapi di sisi mata uang yang lain, dengan siswa-siswi Bapak Ibu memiliki kompetensi yang baik di literasi membaca dan numerasi, akan mudah untuk Bapak Ibu memastikan kekhususan atau spesifikasi detail dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu lebih mudah dipelajari oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi kalau di ujian nasional ada nilai matematika, nilai matematikanya jelek, dengan mudah kita bisa memanggil guru matematika, nih hasil kerjamu nih nilai matematika anak masih jelek. Tapi dengan asesmen nasional ini, yang ditagi literasi membaca dan numerasi, kalau masih ada yang hasilnya tidak memuaskan, maka ini adalah kerja bareng semua mata pelajaran. Ini adalah hasil rapot bagi semua mata pelajaran. Karena apa? Karena literasi membaca dan numerasi ini bisa ditumbuhkan di semua ruang-ruang kelas apapun mata pelajarannya, dan sebaliknya dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten-konten mata pelajaran apapun. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini yang akan kami laporkan untuk asesmen kompetensi minimum. Jadi kami akan melaporkan tingkat kompetensi, baik tingkat kompetensi literasi membaca maupun tingkat kompetensi numerasi. Diharapkan tingkat kompetensi ini akan menunjukkan level dari murid, sehingga Bapak Ibu guru mulai paradigma baru, teaching at the right level. Saya akan mengajar siswa disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswanya. Misalnya, kalau di literasi membaca, kalau siswa yang perlu intervensi khusus diberikan suatu teks, suatu wacana, dia belum mampu untuk menemukan informasi bahkan yang eksplisit. Kalau informasinya itu ada di bagian awal paragraf, ada di bagian awal teks, dia bisa menemukan. Tapi karena daya tahan membacanya itu rendah, atau dia tidak terbiasa dengan teks-teks yang bentuknya visual dan banyak grafik, banyak data, banyak tabel, mengambil informasi eksplisit pun dia masih menemukan kesulitan. Membuat interpretasi sederhana pun masih menunjukkan ada kesalahan. Kalau siswa dalam tingkat kompetensi dasar, dia mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Mampu membuat interpretasi tapi sederhana. Kalau yang cakap, dia sudah mampu menginterpretasi. Yang implisit dan eksplisit, dia juga sudah paham. Dia sudah mampu menyimpulkan. Kelemahannya adalah dia belum bisa menilai. Jadi dia sebagai pengguna, dia bisa menggunakan, tapi dia tidak bisa dalam posisi seperti pembuat. Contohnya gimana? Gampangannya itu kalau Bapak Ibu sudah dalam posisi mahir, melihat suatu teks Bapak Ibu, kemudian ditanya, teksnya menarik enggak? Bapak Ibu bisa menjawab menarik enggak menarik. Tapi yang lebih penting lagi adalah, kalau ingin jadi lebih menarik, yang mana yang harus diperbaiki? Nah, ketika Bapak Ibu punya sense, bagaimana cara perbaiki di sisi mana teks itu lemah, di mana teks itu tidak
baik kualitasnya, di bagian mana tes itu isinya adalah kebohongan, bagaimana menuliskan kembali supaya lebih baik, itu artinya sudah dalam posisi mahir. Jadi kami akan mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan hasil AKM-nya ke dalam 4 tingkat kompetensi. Diharapkan pada akhirnya semua siswa di Indonesia berada pada tingkat kompetensi cakap, syukur-syukur alhamdulillah pada level mahir. Sedangkan untuk numerasi, siswa yang perlu intervensi khusus itu pengetahuan matematikanya terbatas. Penguasaan konsepnya itu parsial, kalau mengenai komputasi juga keterampilannya masih terbatas. Sedangkan yang dasar, dia sudah punya keterampilan dasar matematika, sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika aplikasi, tapi dalam konteks yang sangat sederhana. Kalau yang cakap ini sudah bisa dalam konteks yang lebih beragam, tetapi kalau yang mahir ini dia betul-betul mampu bernalar, sehingga bisa menjustifikasi ini kayaknya ada kesalahan. Ini ada anomali. Ini tidak sebanding dengan yang di sana. Dan sekali lagi, pemerintah mengharapkan pada akhirnya semua siswa kita berada pada tingkat kompetensi cakap ataupun mahir. Nah, sekarang esensinya adalah teaching at the right level. Dua sisi mata uang. Di satu sisi kita ingin mengajarkan siswa kita supaya dia tadinya kompetensinya perlu intervensi khusus, lama-lama bisa menjadi dasar. Yang dasar lama-lama bisa menjadi cakap, yang cakap bisa menjadi mahir. Tapi di sisi mata uang yang lain, kita ingin memastikan, misalnya saya guru biologi, saya ingin memastikan anak-anak saya akan sangat menguasai biologinya dengan cara yang berbeda antara yang tingkat literasi membacanya dasar dengan yang mahir. Saya harus menyesuaikan strategi pembelajaran biologi saya supaya tidak merugikan siswa-siswa yang kompetensi literasi membacanya rendah. Bagaimana ilustrasinya? Ini pada slide berikutnya, Bapak Ibu ya. Contoh, mata pelajaran keterampilan. Guru keterampilan itu tetap bisa berkontribusi terhadap literasi membaca. Karena apa? Karena untuk pelajaran keterampilan pun dibutuhkan membaca. Misalnya, untuk memberikan tugas praktek memasak cireng, guru akan memberikan teks resep cara membuat cireng. Nah, meskipun yang ditagihkan oleh guru keterampilan itu adalah produk cireng, kemudian yang akan dinilai itu adalah cireng yang enak, cireng yang renyah, cireng yang bergizi, cireng yang paling bagus penampakannya, yang warnanya menarik gitu ya. Tapi sebenarnya bisa sekaligus berkontribusi terhadap literasi membaca. Caranya bagaimana? Kalau siswa perlu intervensi khusus, ingat, teaching at the right level. Perlu intervensi khusus. Membaca aja masih kesulitan. Artinya kalau dikasih resep, belum tentu dia paham seluruh isi resepnya. Jadi silakan diberikan tambahan. Ketika kamu selesai memasak cireng, silakan kamu buat singkat, catatan singkat atau rangkuman dari resep yang diberikan oleh ibu guru. Ketika dia dipaksa membuat rangkuman, artinya Bapak Ibu mendorong mereka dari tingkat perlu intervensi khusus menjadi tingkat dasar. Karena apa? Di tingkat dasar itu dia sudah mampu memahami isi dari wacana. Nah, sebaliknya, kalau yang sudah di tingkat dasar, dia sudah mampu memahami wacana, kekurangannya dia adalah pemahamannya belum komprehensif. Belum mampu menginferensi dari bagian awal sampai bagian akhir. Jadi selain diminta bikin cireng, dikasih tugas juga bikin rangkuman, tapi di rangkuman itu silakan kamu highlight. Silakan kamu spotlight, kamu berikan notif-notif kalau ada langkah dari resep tersebut yang bisa dimodifikasi. Bisa kamu ubah, atau yang sangat penting yang tidak mungkin di-skip. Gitu. Jadi dia tidak hanya paham resepnya, tapi dia juga mampu menginferensi dari resep tersebut. Nah, kalau murid yang di tingkat cakap, dia kan sudah mampu memahami secara komprehensif, tapi dia belum mampu mengevaluasi. Dia belum mampu merefleksi. Merefleksi itu bagaimana? Mengaitkan apa yang ada di teks dengan kondisi yang di luar teks. Saya tahu ini ada teks resep membuat cireng.
di resep ini suruh membikinnya adalah membikin cireng isinya sosis. Di rumah saya adanya bakso. Boleh nggak saya ganti bakso? Itu adalah merefleksi. Jadi siswa-siswa bisa kita minta menghasilkan produk cireng, tapi juga kita dorong literasi membacanya dengan cara apa? Silahkan dia membuat simpulan dari cara membuat cireng dengan melakukan modifikasi. Dan dia memberikan alasan modifikasinya tersebut. Jadi kita paksa untuk merefleksi. Sedangkan murid di tingkat akhir, di mana dia sudah membaca dengan mahir, paham, mampu menginferensi, mampu merefleksi dan mengevaluasi, kita dorong dia dengan tantangan yang lebih sesuai dengan dirinya. Resepnya jangan cuma satu. Kita kasih satu resep, kita minta mereka cari resep-resep yang lain. Sebelum membuat cireng, dia harus membuat analisa dari beberapa resep. Untuk kemudian memutuskan cara dia sendiri dalam membuat cireng. Jadi dia seperti mengintegrasikan beberapa resep, direfleksikan dengan yang paling sesuai dengan dirinya, kemudian dia putuskan dijadikan resep dia. Jadi meskipun mata pelajarannya adalah keterampilan, tapi tetap bisa mendorong kompetensi literasi membaca. Dan kalau ini secara istiqomah Bapak Ibu lakukan di ruang-ruang kelas Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu lagi ada drilling atau ada bimbel untuk AKM. Secara otomatis siswa-siswi Bapak Ibu ketika menghadapi AKM untuk literasi membaca, maka dia akan secara otomatis menunjukkan hasil yang baik. Karena apa? Karena sudah terbiasa membaca tidak hanya satu wacana, tapi beberapa wacana dibandingkan, disandingkan, direfleksikan dengan kondisi dirinya, dan akhirnya dia menjustifikasi, dia memutuskan. Jadi kalau tadi kata Pak Menteri, kemampuan untuk mencerna informasi, memilah informasi itu sudah pasti. Karena resep yang diberikan tidak begitu saja dia telan, tapi resep itu kemudian dia sandingkan dengan resep lain, kemudian dia telaah, dia cocokkan dengan kondisi dirinya, dia cocokkan dengan kondisi alat masaknya, dan akhirnya dia memutuskan, oke, saya akan membuat cireng dengan langkah-langkah ala saya. Jadi, bukan miliknya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahkan guru keterampilan pun bisa mengambil andil untuk mendorong kompetensi literasi membaca. Bagaimana dengan numerasi? Numerasi juga sama. Kalau di tingkat SD, numerasi itu sebenarnya di awalnya hanya sekedar mengenalkan angka. Bilangan. Mana bilangan yang besar, mana bilangan yang kecil. Tapi bilangan besar dan kecil ini, kalau kita refleksikan ke berbagai mata pelajaran, itu akan menjadi hal-hal yang berbeda. Misalnya, kalau mata pelajaran biologi, binatang yang mengalami kepunahan, itu yang angkanya besar atau yang angkanya kecil? Binatang yang mengalami ledakan populasi, itu yang bilangannya besar atau yang bilangannya kecil? Gitu ya. Di fisika, benda yang panas, panas itu yang suhunya bilangannya besar atau yang kecil? Dingin, itu yang bilangannya besar atau yang kecil? Mata pelajaran apa lagi? Geografi, penduduk yang padat itu yang angkanya bilangannya besar atau yang kecil? Penduduk yang jarang, yang renggang, itu yang besar atau yang kecil? Jadi sebenarnya numerasi itu bukan hanya miliknya matematika. Betul, belajar bilangannya di matematika. Tapi aplikasinya itu bisa di beragam mata pelajaran. Di sini contohnya untuk guru olahraga. Jadi guru olahraga pun ketika di pengetahuan mengajarkan bagaimana cara menentukan kemenangan, menghitung skor, itu bisa memberikan satu ilustrasi misalnya klasemen penuh sepak bola. Di mana di klasemen penuh sepak bola itu kita akan bisa menentukan siapa yang boleh maju ke babak perempat final, ke babak per-16, ke babak semifinal, babak final gitu ya.
Nah, ini perlu disesuaikan. Kalau siswa dari Bapak Ibu itu ternyata kompetensi numerasinya masih di tingkat perlu intervensi khusus, matematikanya aja masih ada kesalahan konsep, komputasinya masih sangat sederhana, ya jangan diberikan satu stimulus yang kompleks, yang banyak bolong-bolongnya, negara ini belum bertanding, yang itu belum bertanding, kemudian disuruh memprediksi. Berikan yang lengkap, yang semua sudah bertanding, dia tinggal menentukan aja hasil finalnya, kemudian kira-kira siapa yang jadi pemenangnya. Sebaliknya, kalau sudah mahir, sudah mampu bernalar dengan konteks yang tidak rutin, boleh itu dibikin grupnya tidak hanya 4 grup, tapi ada grup A, B, C, D, E, F, G. Di setiap grup ada 4 negara. Kemudian dibuat ada informasi-informasi yang rumpang, dia diminta untuk mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya. Bagaimana probability-nya, bagaimana likelihood-nya. Jadi meskipun olahraga, tapi sebenarnya bisa ikut berkontribusi untuk membangun kompetensi numerasi. Nah, sekarang sebaliknya. Tadi kan sisi satu poin ya, membangun kompetensi literasi membaca dan numerasi melalui mata pelajaran. Sekarang sebaliknya. Apakah betul dengan memiliki kompetensi literasi membaca dan numerasi itu akan memudahkan penguasaan mata pelajaran? Ini ilustrasinya. Ini saya ambil dari buku sekolah elektronik bidang studi IPS kelas 7 SMP. Ingin menjelaskan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Hanya untuk menjelaskan apa itu kelangkaan dan kebutuhan manusia dalam satu sub aspek aja, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, ini disajikannya dalam 4 halaman penuh. Sebanyak ini, se-extensive ini. Kemudian bisa dibayangkan, kalau siswa-siswi Bapak Ibu, tingkat literasi membacanya aja masih perlu intervensi khusus, daya tahan membacanya masih rendah, terus Bapak Ibu pasrah sepenuhnya, bongkoan, pokoknya hanya satu buku ini silakan anak-anak baca, pelajari. Maka anak-anak yang tingkat kompetensi membacanya itu lemah, tidak akan menguasai IPS-nya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mensummary. Ini sedang ngomongin apa? Buku ini lagi menjelaskan apa? Sebaliknya, siswa yang sudah mahir akan menjadi semakin mahir. Karena buku ini begitu komprehensif. Nyatanya satu subbab aja sampai 4 halaman. Jadi dengan adanya disparitas di kompetensi membaca, justru akan menumbuhkan gap yang lebih lebar lagi di penguasaan konten IPS-nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu memiliki strategi yang berbeda untuk mengajarkan mata pelajaran Bapak Ibu berdasarkan hasil dari kompetensi literasi membaca maupun numerasinya. Contohnya, ini, di sini juga guru IPS, misalnya menjelaskan tentang koperasi. Ada bacaan, betul sama kayak yang tadi buku kelas 7 itu ya. Menjelaskan definisi 4 halaman, menjelaskan fungsi 4 halaman, menjelaskan manfaat 4 halaman, beragam contoh baik 4 halaman, full 16 halaman. Kalau ini diberikan begitu saja ke murid di tingkat perlu intervensi khusus, akan sulit bagi dia untuk mendigest, untuk mencerna. Sebenarnya koperasi itu apa, fungsinya apa, bagaimana manfaatnya. Maka Bapak Ibu perlu punya strategi tidak hanya rely on the books. Berikan materi dalam bentuk yang lain, yang audio, yang visual, yang udah ada bullet pointernya, atau bukan pendampingan khusus, atau dibikin jadi kelompok di mana siswa yang pintar dengan yang kurang itu sama-sama mencoba membuat summary dari teks atau buku teks mengenai koperasi. Nah, itu akan berbeda dengan murid di tingkat mahir. Kalau murid tingkat mahir kan sudah mampu membaca dengan baik, memahami secara komprehensif, mampu merefleksi. Jadi kalau diberikan tugas hanya membuat summary, sebenarnya Bapak Ibu memberikan mereka rasa bosan. Karena apa? Karena mereka sudah advance. Kok dikasih tugasnya yang biasa aja? Sebaiknya apa? Sebaiknya mereka kan sudah mampu merefleksi. Berarti mereka mampu mengidentifikasi. Coba
kondisi lingkungan sekolah yang seperti apa yang akan sangat terbantu dengan adanya koperasi. Kondisi lingkungan rumahmu seperti apa yang akan terbantu dengan adanya koperasi. Kira-kira hambatan apa yang mungkin terjadi, akhirnya yang didiskusikan bukan lagi apa itu koperasi, apa fungsinya, apa manfaatnya, tapi yuk kita susun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Jadi semakin cepat mengantarkan konten koperasi ketika kompetensi mendasar literasi membaca murid Bapak Ibu baik. Jadi di satu sisi digunakan mata pelajaran itu untuk mendorong kompetensi, di sisi yang lain dengan kompetensi yang baik, maka akan lebih mudah untuk menghantarkan konten-konten dari mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing, apapun mata pelajarannya, ya. Sekarang contohnya untuk yang numerasi. Nah, untuk yang numerasi. Di sini misalnya guru fisika melakukan aktivitas percobaan. Dan murid akan melakukan pencatatan data, menyajikan data, melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan hasil percobaan. Jangan pukul rata. Kalau siswa yang numerasinya masih perlu intervensi khusus, konsep matematikanya masih bolong-bolong, masih ada yang perlu dibimbing secara ketat, bisa jadi mencatat data aja salah. Memasukkan ke tabel, dia bingung baca tabelnya bagaimana, yang angka ini masuk ke tabel yang mana, angka itu masuk ke tabel yang mana. Jadi perlu ada bimbingan khusus, mulai dari pencatatan data. Dapat dilakukan peer group ya, peer working group. Jadi teman yang kompetensi numerasinya cakap disandingkan dengan mereka untuk memastikan nyatet datanya tidak salah. Tapi kalau siswa yang sudah cakap, yang dia sudah mampu menguasai konsep matematika dan menerapkannya di beragam konteks, maka dia bisa diminta untuk membandingkan data dari kelompoknya dengan data dari kelompok yang lain. Karena apa? Karena untuk datanya sendiri dia sudah oke. Kita tantang untuk dibandingkan dengan data kelompok yang lain. Kalau murid yang dimahir, yang sudah mampu bernalar, dia kita minta merangkum data dari semua kelompok, mendeteksi kalau ada yang bermasalah, mengeneralisasi hasil, disandingkan lagi dengan data-data dari kelas yang lain, atau bahkan dari jurnal ilmiah. Akhirnya dia bisa membuat generalisir dari percobaan tersebut. Jadi sekali lagi, teaching at the right level. Tidak bisa gebyah uyah, kalau istilahnya orang Jawa ya. Satu cara untuk semuanya. Seolah-olah semua siswa diberikan satu buku, semuanya akan mampu memahami buku tersebut. Seolah-olah setiap semua siswa diberikan satu cara, semua bisa melakukan cara yang sama. Jadi teaching at the right level. Jadi kalau ada judul bersiap menghadapi asesmen kompetensi minimum, inilah persiapan yang paling ideal. Persiapan untuk sejak sekarang sadar mata pelajaran apapun yang diampu sejatinya adalah menumbuhkan kompetensi dan karakter. Dan yang kedua, sadar bahwa kompetensi setiap siswa itu bisa jadi berbeda satu dengan yang lain, maka pembelajaran saya pun tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan tingkat numerasi. Nah, ini untuk sekilas aja bagaimana contoh soal AKM. Kita skip ya. Jadi ini contoh soal AKM. Untuk yang SD. Di sini ada membuat bolu kukus atau sebelumnya ya. Jadi meskipun dia anak SD, belajar tentang pengukuran. Pengukuran itu seringkali kalau Bapak Ibu perhatikan, caranya itu bisanya 1 kg ditambah 150 gram sama dengan berapa gram. Jadi tidak ada konteksnya. Masalah dunia nyatanya itu aplikasinya kurang diberikan. Atau kalau ada persamaan misalnya 20 kalikan 5 ditambah 150 dikurangi 110 sama dengan.
Nah, di sini sama-sama tentang measurement, pengukuran, membuat formula matematika, tapi diberikan konteks. Konteksnya membuat bolu kukus. Dan sudah sangat biasa ya, kalau kita mencari resep, kadang-kadang ketika gula dia ngomongnya kilogram, ketika tepung kilogram, tapi dengan mentega 150 gram gitu ya. Kadang-kadang pakai 1 sendok teh dan segala macam. Ya, sehingga sangat sangat relevan untuk menggali kompetensi, melakukan transformasi satuan pengukuran. Jadi di sini memerlukan 1/5 kilogram gula diletakkan di timbangan, jadi dia sekaligus membaca hasil timbangan berapa gram yang harus dikurangkan atau yang harus ditambahkan. Nah, sekarang kalau dia pengen membuat 6 resep, maka formulanya bagaimana? Dan di sini bukan akurasi hasil perhitungannya yang kami nilai. Yang dinilai adalah proses memformulasikan masalah. 6 resep adonan itu apakah 1/6 ataukah 6 kali? Kemudian 6 kalinya terhadap yang mana? Gulanya 1/5, apakah harus dikalikan 6 dulu? Harus dikonversi jadi seperti apa gitu. Ini tidak ada diminta dalam kilogram. Berarti yang mana yang harus diubah supaya semuanya hasilnya dalam kilogram, ya? Nah, ini soal yang relevan dengan era industri 4.0. Eranya otonomi. Otonomi itu apa? Eranya mampu memilah, menelaah, memvalidasi informasi, sehingga hasil pengolahan informasi itu menjadi alat dia untuk berotonomi, untuk memutuskan. Mau iya, mau enggak, mau setuju, mau enggak setuju, mau mendukung, mau tidak mendukung, gitu ya. Pilihannya dia apa, terserah, otonomi. Tapi harus berdasarkan hasil pemrosesan informasi yang benar, yang valid, yang sahih, yang akurat. Ini sudah mulai dilatihkan di AKM kelas 5. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Pertanyaannya, apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Untuk mampu menjawab mengurangi berat adonan, dia harus menghitung dulu berapa berat adonan sebelum dimasak dan sesudah dimasak. Jadi siswa diminta untuk mulai mampu menjustifikasi suatu masalah. Dan kemampuan menjustifikasi suatu masalah ini relevan sekali dengan kemampuan di era revolusi industri 4.0. Jadi itu pengantar dari saya. Moga-moga ada banyak dari Bapak Ibu yang ingin didiskusikan bersama-sama, sehingga kita betul-betul bersiap meng-align pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi dan karakter, pembelajaran yang berkeadilan, differentiated learning. Karena apa? Karena kita menghargai setiap keunikan siswa kita. Jadi teaching at the right level. Saya izin stop sharing Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Iya. Terima kasih Ibu Dr. Rahmawati yang telah memberikan penjelasannya tentang tidak lagi mulai dari AKM, tapi bagaimana bersiap menuju AKM ini. Ya, Bapak Ibu, ini waktunya untuk tanya jawab. Tapi barusan Ibu Rahmawati juga sudah memberikan resume terakhir sedikit itu ya. Jadi kami persilahkan kepada siapa dulu yang akan memberikan pertanyaan secara langsung. Sudah siap? Bapak Roberto, kami persilahkan. Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang akan langsung disampaikan oleh peserta. Silakan. Ya, selamat siang Ibu Dr. Rahmawati. Selamat siang Pak Roberto. Selamat siang Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya begini, Bu. Ya. Kami
sebagai pendidik memang telah menerima berbagai masukan pengetahuan tentang AKM ini. Dan bagi kami ini sesuatu yang sangat menarik, tetapi kondisi yang saya rasakan pribadi sesungguhnya di dalam kami mendidik, apa yang kami berikan kepada anak, apa yang telah kami persiapkan untuk berikan kepada anak itu kok kelihatannya tidak sangat berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya kami berikan gitu Bu. Artinya bahwa faktanya adalah materi pembelajaran termasuk tuntutan konten ujian dan sebagainya kok kayaknya tidak terlalu jauh Bu. Nah, bagaimanakah caranya kita mencoba untuk mengakomodir, menyampaikan kepada anak kompetensi AKM ini dengan baik Bu di saat di sementara ya itu yang tadi saya katakan kok kayaknya semuanya masih belum berbeda Ibu ya. Begitu, demikian pertanyaan saya Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu, saya izin boleh jawab satu persatu enggak Bu? Ya. Jadi kebetulan saya memang sudah menyiapkan ada paparan yang terkait dengan bagaimana strategi penugasan dan pembelajaran yang bisa mengintegrasi kan beberapa KIKD sekaligus ya supaya tidak berat gitu ya. Saya izin share screen. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini contohnya ya. Bapak Ibu kalau melihat di Guru Berbagi .kemdikbud.go.id itu Bapak Ibu bisa di sini ya, Bapak Ibu tuh bisa mendownload RPP-RPP dengan penugasannya. Nah, di sini tuh misalnya ada RPP untuk anak kelas 2 SD di mana memasak mendoan untuk memahami pecahan anak kelas 2 SD. Nah, itu bisa terbayang sebenarnya ingin kontekstual, ingin menyenangkan, membantu ibu gitu ya, tapi ini rasa-rasanya kok kayaknya lebih banyak mengerecoki daripada membantu kalau untuk anak kelas 2 SD memasak mendoan ya. Kemudian yang diukur adalah mengukur hanya matematika memahami pecahan. Jadi seandainya RPP yang menarik tadi itu kita berikan tidak hanya untuk memahami pecahan, tapi untuk memahami beragam KIKD yang ada di beberapa mata pelajaran mungkin atau tidak. Nah, ini modul literasi membaca, ini saya skip aja. Nah, di sini. Ternyata kalau diperhatikan, untuk siswa kelas 2 SD, itu di pelajaran bahasanya, ada KIKD tentang mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun. Kemudian menyampaikan ungkapan-ungkapan santun. Sedangkan untuk prakaryanya, di sini ada membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Jadi sebenarnya tugas memasak mendoan tersebut, yang kita juga mungkin berpikiran, kayaknya nih nggak mungkin juga anaknya bikin sendiri ya, kayaknya ditolong orang lain. Sekaligus aja kita kasih penambahan penugasan. Tuliskan kalimat-kalimat yang kamu ucapkan untuk meminta bantuan. Kita pantik dulu. Apakah kamu memerlukan bantuan saat memasak mendoan? Tuliskan. Apakah ketika kamu minta bantuan, kamu melakukan kesalahan? Tuliskan apa yang kamu ucapkan. Kemudian membuat hiasan dari bahan alam, silakan dihias mendoannya. Jadi sebenarnya kita bisa meringkas beberapa KIKD dari berbagai mata pelajaran itu menjadi satu penugasan. Contoh lainnya, di sini saya jangan yang kelas 3 ya. Ini RPP dari Guru Berbagi juga, yang ini buat kelas 4 SD. Untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasar yang mau diukur adalah menghubungkan gaya dengan gerak, sekaligus menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Yang ada di RPP tersebut, langkah-langkah pembelajaran adalah siswa dengan orang tuanya diminta melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak, berdiskusi dengan orang tuanya, kemudian mempresentasikan atau bercerita. Aktivitasnya di sini adalah mendorong meja, kemudian melihat arah mana meja itu didorong. Kalau meja ditarik, arahnya bagaimana? Jadi
memang sudah bagus aktivitasnya dilakukan dengan orang tua, betul mengukur IPA, tapi pertanyaannya adalah, kalau kita betul-betul ingin mendorong terjadinya kompetensi, terbangunnya karakter, padahal KIKD kita tuh banyak sekali tuntutannya, bagaimana cara mengemasnya sehingga itu deliverable, manageable, fleksibel, sekaligus yang paling penting adalah doable, bisa dilakukan oleh kita semua. Ini contohnya. Jadi kita bisa memetakan, oke, IPA-nya memang menghubungkan gaya dan gerak, menyajikan hasil percobaan. Tapi ternyata bahasa Indonesia-nya ada loh, membandingkan teks petunjuk menggunakan dua alat yang sama dan berbeda. Kayaknya bisa deh ini petunjuk percobaan, gitu ya. Kemudian matematikanya, menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Kayaknya cocok deh gaya dan gerak itu, kalau bergerak kan bisa diukur panjang gerakannya. Kemudian bendanya bisa diukur beratnya, berarti matematikanya bisa nyantol. Seni, tiga dimensi. Ya kalau benda yang menimbulkan gaya dengan geraknya itu dalam bentuk tiga dimensi, berarti bisa nyantol. Olahraganya, ada gaya, ada gerak. Ini dekat sekali dengan olahraga. Apalagi di sini olahraganya adalah mempraktekkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani untuk daya tahan, kekuatan, kecepatan. Ini kayaknya bisa nyantol. Bagaimana mencantolkan ini semua menjadi suatu penugasan yang efektif, kreativitas, dan inovasi. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi pemenang di era revolusi industri 4.0, di mana dia kreatif, inovatif, kolaboratif, adaptif juga, maka sebenarnya Bapak Ibu gurunya pun diminta hal yang sama. Memiliki kompetensi untuk kolaboratif, komunikatif, adaptif, kemudian mampu berkreasi sekaligus inovatif. Dan tidak harus dilakukannya sendirian, dilakukannya boleh bersama-sama. Ini contohnya. Penugasannya jangan yang membuat boros, gitu ya. Jadi pakai botol bekas, siapkan botol bekas, 6 botol. Ada 2 diisi dengan kertas bekas, ada 2 dengan air, ada 2 dengan kerikil, alatnya ada penggaris, ada timbangan, ada timer, ada alat tulis. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama, kita ingin apanya? Matematikanya. Matematikanya suruh nimbang masing-masing, catat dalam ons, kemudian bulatkan. Matematikanya kan tadi pembulatan beratnya. Kemudian letakkan botol dalam posisi tidur bergantian, dorong. Ini adalah untuk percobaan IPA-nya. Gunakan kekuatan yang sama. Bandingkan antara yang isinya kertas, air, sama batu. Kemudian ukur panjang lintasannya. Kembali lagi matematika, ukurnya dalam sentimeter, bulatkan ke desimeter. Matematika lagi. Susunlah hasil catatanmu ke dalam tabel IPA-nya. Sekarang, genggam 1 botol di setiap genggaman, kiri dan kanan. Kemudian luruskan lenganmu, angkat botolmu dengan 2 cara. Angkat ke dada, atau angkat lurus ke atas. Hitung waktunya 2 menit, menghitung waktu matematika lagi. Tapi di sini ada, rekamlah saat kamu melakukan gerakan dengan kedua tanganmu. Apa yang kamu rasakan pada otot-otot lengan, ini adalah PJOK-nya. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan? Tabel pencatatannya kita sediakan. Jadi anak-anak tahu, oh saya mencatat berat, dibulatkan ke kilogram. Saya mencatat panjang lintasan, bulatkan dalam desimeter. Saya mengangkat botol ke arah dada dalam 2 menit bisa berapa kali, kalau lengannya lurus ke atas dalam 2 menit bisa berapa kali. Jadi percobaan IPA-nya tercatat di sini. Dan ini tagihannya, diminta melaporkan. Diminta melaporkan dalam langkah-langkah percobaan secara runtun, mudah dipahami. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perhatikan ejaan dan tanda baca. Karena tadi ada kompetensinya di bahasa Indonesia. Membuat teks petunjuk. Kemudian lengkapi langkah percobaanmu dengan gambar barber plastik. Gunakan arsiran pensil sehingga terlihat bentuk 3 dimensi. Ini pelajaran seninya, tadi kan menggambar bangun 3 dimensi. Kemudian sajikan tabel hasil catatanmu, lakukan pembulatan, ini adalah untuk matematikanya. Sajikan informasi dalam bentuk grafik, ini adalah IPA-nya. Kemudian membuat simpulan hasil percobaan, ini adalah tentang IPA, gaya, dan geraknya. Kemudian ceritakan tentang apa yang kamu rasakan pada lenganmu. Apakah kamu pernah melakukan
aktivitas seperti itu, apa bedanya? Apakah ada aktivitas olahraga gerakan serupa? Ini adalah untuk PJOK-nya. Jadi tugas yang tadinya hanya difokuskan ke IPA dengan cara mendorong-dorong meja, ini bisa kita elaborasi menjadi nilai sampai 5 mata pelajaran. Mencakup lebih dari 7 KD. Efektif, doable, dan yang paling penting, ini adalah jenis-jenis penugasan yang sebenarnya mendorong ke literasi membaca dan numerasi. Yang menjadikan anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena apa? Karena nanti dia akan bisa akan mencoba bertanya-tanya. Ini kalau gerakannya cuma ke dada sama ke atas, gitu ya. Kalau gerakannya yang lain kira-kira 2 menit beda apa enggak ya? Jadi dia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Atau misalnya, ini saya kebetulan dengan air, airnya air putih biasa. Kalau airnya saya ganti dengan minyak, dengan pelumas, kira-kira beda enggak beratnya? Kira-kira kalau digulirkan lebih jauh enggak lagi ya? Pembelajar sepanjang hayat. Menjadi anak-anak yang questioning, yang selalu bertanya, rajin bertanya, dan dibalik pertanyaan itu sebenarnya, semua mata pelajaran ikut menggerakkan untuk dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tadi kalau ditanya, kita punya beban banyak sekali kurikulum, KIKD dan segala macam, itu saya sangat maklum, memang betul ya. Tapi ingat di masa pandemi ini ada relaksasi untuk Bapak Ibu semua, tidak harus mengejar ketuntasan kurikulum, bahkan ada kurikulum darurat, bahkan Bapak Ibu dibolehkan menggunakan kurikulum yang Bapak Ibu bikin sendiri untuk penyederhanaannya. Jadi yang paling penting adalah sesuai surat edaran Pak Menteri, pembelajaran yang bermakna, yang mendorong kecakapan hidup, yang menyesuaikan dengan kondisi siswa, dan yang paling penting, memberikan umpan balik dari penugasannya. Umpan balik itu seperti apa? Kamu nyatet hasil percobaanmu nih, Nak. Kok kamu bisa ya 2 menit ngangkat barbelmu itu sampai 50 kali? Teman-temanmu tuh paling banyak 15. Emang cara ngangkat kamu kayak apa sih? Barbel kamu sebesar apa sih? 2 menitnya kamu tuh kamu lihatnya pakai yang mana? Pakai jam tangan. Lo jangan-jangan pakai jam dinding, kan kayak gitu. Itu umpan balik. Membuat anak punya sense untuk merefleksi ya. Ih, kok punyaku banyak banget temanku, kata Bapak Ibu Guru, gak sebanyak aku. Aku coba lagi percobaannya gitu ya. Atau misalnya, kamu nih di catatan kamu nih, masa antara mendorong air dengan mendorong batu, panjangnya sama aja, emang kamu belum makan, jadi ngedorongnya lemes. Dalam bentuk bercanda, tapi sebenarnya umpan balik. Dalam bentuk santai, tapi sebenarnya bermakna untuk anak-anak, karena dia tahu, oh, berarti mendorong itu harus serius, harus sama, apapun kondisi botolnya, gitu ya. Jadi, itu tadi, mumpung Bapak Ibu lagi di masa-masa relaksasi nih, relaksasi kurikulum, relaksasi capaian pembelajaran, maka yang paling penting-penting itu adalah bermakna, mendorong kecakapan hidup, disesuaikan dengan kondisi murid, dan memberikan umpan balik. Halo? Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Pak Roberto, tadi pertanyaannya sudah terjawab dengan panjang lebar, berikut contohnya. Jadi secara umum, tadi dikatakan ternyata untuk tugas AKN itu guru bisa menganalisis KD-KD yang bisa dijadikan satu tugas ya Bu ya. Jadi ya kebetulan tadi contohnya yang SD berarti yang SMP, SMA juga sebetulnya itu bisa ya Bu ya. Bisa, sangat mungkin. Semakin tinggi jenjangnya tuh semakin mungkin, karena apa? Karena anak-anak di jenjang SMA tuh sudah mampu mencari informasi sendiri. Jadi skenarionya itu tidak perlu detail dari Bapak Ibu Guru ya. Beda dengan anak SD. Kalau anak SD itu harus detail. Tabelnya harus dibuatkan. Gambarnya harus disertakan. Kalau perlu ada contoh videonya. Jadi anak itu bisa merefleksi kembali kalau ada kesalahan dalam melakukan penugasan. Oke. Terima kasih Ibu. Ini masih ada waktu sedikit lagi. Ini akan saya bacakan. Satu pertanyaan dari Pak Abbas Mukhtar, tapi pertanyaan mungkin yang nomor 2 ini. Jika level kemampuan siswa-siswa dalam sebuah kelas dari hasil AKM sangat beragam,
apakah guru harus memberikan materi dengan level yang berbeda juga? Jika iya, bagaimana dengan assessment yang harus digunakan oleh guru nantinya? Apakah harus dibuat berbeda level juga sekaligus untuk siswa yang berada pada satu kelas yang sama? Nah, pertanyaannya begitu. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya, karena apa, pada kenyataannya kita tidak diberikan kemewahan itu, betul ya. Kemewahan itu maksudnya apa? Kemewahan bahwa Bapak Ibu ternyata cuma diberikan jam pelajaran dengan waktu tertentu. Siswa Bapak Ibu juga jumlahnya itu juga tidak bisa milih hanya 5 orang gitu ya, hanya 5 siswa. Bapak Ibu punya beban yang cukup banyak. Tapi yang paling penting adalah pertama Bapak Ibu harus paham. Paham bahwa daya tangkap anak-anak saya ini berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di level tengah, gitu, misalnya level tengah itu bagaimana? Ternyata saya dari 30 siswa, ada 2 yang mahir. Yang sudah cakap itu ada 10. Nah sisanya yang 18 itu, ada yang perlu intervensi 4 orang, sedangkan yang 14 orang itu dalam level dasar. Nah saya cari yang majority, majoritinya di dasar menuju ke cakap. Jadi untuk yang majority itu saya berikan. Jadi secara umum di kelas pembelajaran saya itu pada level dasar ke cakap. Tapi saya akan mengingat-ingat 2 anak saya yang mahir, diberikan tantangan. Tantangannya apa? Mereka bergabung dengan kelompok yang di bawah. Mereka menjadi tutornya. Jadi kita minta mereka, coba teman kamu tuh ada loh yang belum tentu bisa bikin summary. Sekarang Bapak kasih tugas sekalian, coba bikinkan summary dalam poster dan segala macam. Dilakukannya nggak harus di dalam kelas, di luar kelas. Kan anak-anak yang sudah mahir, nggak masalah. Tapi kita juga ingat bahwa kita masih punya anak nih, 4 orang yang untuk dasar pun dia masih ketinggalan. Jadi kita berikan intervensi khusus. Intervensi khususnya tuh kita jadi lebih memberikan atensi. Nanti kalau kelas sudah dibubarkan, kita pastikan lagi, kita tanyakan. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu, ada nggak yang kalian belum paham? Kan intervensi khusus itu tidak dalam artian memberikan waktu ekstra sama banyaknya dengan anak yang lain ya. Tentu kita punya dominan. Dominan itu apa? Oke, secara umum proporsi di kelas saya adalah dasar menuju ke cakap. Itulah yang akan saya lakukan untuk the whole class. Tapi anak yang mahir saya berikan tantangan lebih, anak yang perlu intervensi khusus akan saya rajin-rajin perhatikan. Catch up atau enggak, mengerti atau enggak, bolongnya itu bisa dikomplement enggak dengan dia peer teaching dengan temannya yang mahir. Kalau tidak terkomplement, maka saya akan in charge di situ. Gitu. Kayaknya itu cara yang saat ini paling doable ya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin juga kemudian membuat kelas kita menjadi 4 kali lipat waktunya dengan mengajarkan di level dasar 2 jam, di level cakap, kelompok cakap 2 jam, itu malah tidak akan jadi-jadi, nggak akan terwujud. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Nah, itu tadi ada pertanyaan yang tentang bagaimana di kelas, apa dengan level yang berbeda. Sebentar, maaf, ada yang mau share lagi ini? Oh, tidak ada. Oke. Ibu, ini satu lagi mungkin masih ada waktu kan ya? Sudah habis ya waktunya Ibu Bapak. Iya. Jadi ini menarik sekali. Berikut contoh-contohnya yang ada. Ini ya. Tadi sudah dijawab bagaimana menyisihkan di dalam pembelajaran. Tapi kelihatannya ada Bu sedikit. Ini mungkin masalah satu saja ini. Oke, sebentar. Ini sepertinya yang lainnya sepertinya hanya curhat-curhat saja Bu mengenai ini nanti bagaimana dan sebagainya ya. Tapi mungkin setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu yang panjang lebar baru mungkin pertanyaan yang dari awal itu sudah bisa menjawab sendiri. Nah, seperti ini ya, seperti di sini ada mengatakan
terkait AKM yang ditunjukkan, literasi, numerasi, survei, kelihatannya cukup berat. Ya, karena di bidang literasi, anak-anak sudah diajak membaca buku teks dan non-teks. Mereka lebih suka baca status, medsos, ya, main dan malas dan sebagainya. Tapi ini di awal ya. Jadi kemampuan menghitung rendah. Ya, jadi bagaimana mengatasi kendala di atas, Bu? Jadi apa? Ya pertanyaannya dikaitkan dengan masalahnya anak-anak zaman sekarang, begitu, Bu. Memang. Anak saya juga sama begitu. Nah, itu. Jadi mungkin saya curhat sedikit, tapi saya mau izin, Bu, karena saya ada dipanggil pimpinan nih, suruh Vicon nah, yang lain. Tapi saya sepintas aja. Ya. Ini saya sharing sebagai saya sebagai orang tua ya. Ketika di awal-awal PJJ di bulan Maret tuh saya ingat banget Maret minggu kedua, anak-anak tuh happy banget karena mereka nggak harus sekolah. Tapi hanya seminggu. Begitu tahu diperpanjang, tuh sudah mulai tuh gabut-gabutnya tuh keluar ya. Sudah mulai distrak, nggak bisa lagi fokus dengan pelajaran sampai akhirnya di masa-masa yang jenuh. Nah, ketika di masa-masa jenuh itu, kebetulan juga saya tidak ada kewajiban sama sekali ke kantor, justru dihimbau sepenuhnya di rumah, saya mencoba joyful learning ya, Bapak Ibu ya. Misalnya apa? Saya minta anak-anak saya, ayo kita ini yuk jemur. Jemur itu tadinya mereka males banget, tapi ketika jemur itu saya berikan tantangan, tahu nggak kalau jemur itu kita keringetan itu dalam rangka menghangatkan tubuh kita. Tapi karena apa? Karena juga ada yang menguap. Kemudian membuat percobaan penguapan waktu itu. Saya minta tiga anak. Anak saya kan ada tiga. Yang satu, jadi kita tuh punya ukuran berapa banyak sih mau kita jemur airnya. Tapi yang satu taruhnya di piring, yang satu taruhnya di mangkok, yang satu taruhnya di gelas. Kemudian sesudah selesai berjemur, masing-masing di kembalikan lagi ke gelas ukurnya, dilihat selisih tingginya. Terus dilihat, tuh beda kan antara yang piring sama yang mangkok. Itu kan konsep percobaan luas permukaan ya, terhadap kecepatan penguapan. Nah, keesokannya tanpa saya sadari, mereka udah heboh sendiri menunggu waktu berjemur. Karena mereka ingin mengulangi lagi. Terus setelah mengulangi lagi, mereka mencoba dengan wadah-wadah yang berbeda. Nah, setelah bosan dengan wadah-wadah yang berbeda, mereka mulai berpikir yang lain. Gimana ya kalau kita tumpahin aja ya? Antara numpahinnya dari setinggi kepala, dengan setinggi lutut, dengan numpahinnya itu sambil ngebungkuk, kira-kira penguapannya beda apa enggak ya? Jadi sebenarnya di setiap diri anak-anak kita, itu ada rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu besar itulah yang perlu kita selalu pupuk, selalu kita trigger, selalu kita pantik gitu. Karena namanya rasa ingin tahu, berarti kan coba-coba. Kalau rasa ingin tahunya itu kemudian kita berikan dalam bentuk aktivitas mengisi kuis pertanyaan di Google Form, itu mah mereka akan bosan, yakin. Dan kebanyakan sayangnya di kita ini prakteknya ketika PJJ, kebanyakan guru aja ngasih tugas dalam bentuk Google Form, ya kan? Itu mah anak-anak semakin bosan. Tinggal cari kata kunci aja di Google. Ketemu jawabannya. Copy paste. Selesai tugasnya. Apakah mereka berthinking? Tidak. Critical thinking? Enggak. Berkreativity? Tidak. Apakah mereka questioning? Enggak. Mereka questioningnya di browser. Nanya ke browser. Copy paste. Selesai. Jadi memang Bapak Ibu tidak ada hal yang mudah. Jadi orang tua tidak mudah. Apalagi menjadi guru ya, mendidik bukan anak kita sendiri. Tapi insya Allah Bapak Ibu, satu-satunya profesi yang selalu didoakan di akhir setiap doa ya, pada para pendidik kami itu kan, dibukakan jalannya, ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan kepada para pendidik kami itu selalu. Jadi memang tidak aneh kalau itu dituntun dalam agama. Karena apa? Karena memang luar biasa amal ibadah yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Tapi memang kalau semuanya dipikirkan sendiri itu berat. Jadi kolaboratif, dipikirkannya bareng-bareng. Forum-forum begini nih, forum-forum baik untuk sama-sama memikirkan solusinya apa ya. Jadi kolaboratif untuk sama-sama berinovasi dan berkreativitas. Jadi intinya adalah maju bersama, hebat bersama, berprestasi bersama.
tidak ada lagi kompetisi sehingga saya yang terhebat, saya yang terbaik. Terima kasih Ibu penjelasannya yang sangat memotivasi guru-guru yang bertanya apa itu AKM, betapa beratnya, yang mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ibu dan jangan lupa Ibu Bapak Guru juga sebagai orang tua, ternyata apa yang dicontohkan oleh Ibu Dr. Rahmawati tadi ternyata di rumah juga apa bisa apa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat sehingga anak-anak itu tidak bosan hanya mendapatkan tugas-tugas yang jadi sambil apa belajar ya Bu ya. Ibu Bapak untuk mengakhiri pertanyaan ini ada hal yang sangat penting ini mungkin untuk diingat tapi ini juga ada tadi di paparan Ibu. Jadi asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar di AKM yang diukur oleh di AKM yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemudian asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid dan itu berbeda dengan apa penilaian hasil belajar yang biasa ini ya Bu ya. Jadi tadi dapat Ibu Bapak Guru membuat berlatih membuat soal AKM dengan menganalisis beberapa KD yang bisa dijadikan dalam satu topik. Gitu kan ya Bu ya. Jadi, Ibu saya mohon maaf saya pamit ya Ibu ya. Ya terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak banyak Ibu semua. Ibu Dr. Rahmawati yang telah memberikan kami dari manajemen SIKI sangat memberikan apresiasi dan terima kasih. Terima kasih juga untuk kesempatannya kita bersilaturahim Bapak Ibu semua. Mohon izin saya pamit, moga-moga ada hal yang bermanfaat yang kita peroleh sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang peserta webinar yang saya hormati, Tadi paparan dari Ibu Dr. Rahmawati itu sudah sangat sangat memberikan penjelasan yang lebih dari yang hanya kita baca-baca yang ada di dalam PowerPoint atau informasi-informasi. Ya, mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu sudah untuk mulai belajar membuat soal AKM. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita akhiri webinar hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi lagi. Ibu Bapak jangan lupa mengisi form presensi dan evaluasi kegiatan melalui tautan yang sudah kami share di kolom chat. Kemudian, pastikan Ibu Bapak mengisi data nama, asal sekolah, alamat email yang dengan benar untuk memastikan data yang dicantumkan pada sertifikat benar dan sertifikat dapat terkirim ke alamat email Ibu Bapak. Ibu Bapak, sertifikat akan kami kirimkan melalui atau kepada Bapak Ibu yang telah mengisi form presensi dan evaluasi kegiatan paling lama 7 hari kerja setelah pelaksanaan webinar. Ibu Bapak dapat mengunduh materi yang dipaparkan oleh pembicara karena di sini hanya Ibu Dr. Rahmawati melalui tautan yang telah di-share ya melalui kolom chat. Nah, Ibu Bapak, untuk mengakhiri webinar ini atas nama Siamyo Kitab Insain, saya mengucapkan terima kasih juga kepada tadi Ibu Rahmawati yang telah bersedia membagikan ilmu dan pengalamannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Provinsi Jawa Barat dan APKS PGRI Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung pelaksanaan webinar ini.
Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Ibu Bapak, semoga ilmu yang kita dapatkan di webinar ini memberikan inspirasi kepada Ibu Bapak dalam mendesain pembelajaran di masa pandemi ini dan masa yang akan datang. Nah, Ibu Bapak, harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Creating opportunities.